Silakan dicoba. Ini ada rasa coklat roti di sini. Iya tadi ini roti dari Tahun yang lalu, ya, awalnya ini hanya komunitas beberapa orang. Yang kami itu awalnya itu hanya sedekah Jumat. Ya, itu berawal dari sedekah Jumat. Kita ingin berbagi di setiap hari Jumat. Pas selesai sholat Jumat, kita bagikan makanan, rice box atau snack box untuk jemaah yang selesai sholat Jumat. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman itu sudah ada kontribusinya. Ya, jadi kita kembangkan sedikit demi sedikit. Awalnya cuma beberapa dos setiap Jumatnya. Pekan depannya kita tambahkan lagi karena sudah mulai banyak ya donasi-donasi dari teman-teman. Ini sebenarnya kami buat untuk membuatkan kegiatan lah buat teman-teman, kegiatan kebaikan yang kita lakukan di setiap hari Jumat. Setelah itu kami juga sudah merambah pemberian donasi untuk rumah tahfiz yatim yang ada di goa. Jadi alhamdulillah setiap pekan kedua itu, setiap hari Jumatnya itu kita berdonasi untuk rumah tahfiz. Ya. Kemudian ini menarik banget, berkas serambi apa tadi? Dari bersedekah, silaturahmi dan berbagi. Iya, ide dan konsepnya itu dari berasal dari mana? Iya. Konsepnya karena kami awalnya hanya bersedekah di setiap hari Jumat, ya kan kita sudah tahu keutamaannya dan alhamdulillah sudah banyak donasi yang masuk, jadi kita ingin agak lebih besar, jadi kita tidak berbagi hanya hari Jumat, jadi kita berbagi di setiap waktu sama dengan sekarang ini, ya kita berbagi bukan di hari Jumat, tapi kan kita ingin berbagi untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian musibah. Terus serambi apa berkas serambi ini apakah sudah maksudnya sudah melebarkan saja begitu? Kalau berkas serambi ini baru sekitaran Makassar saja sementara. Ya. Terus ini kami sempat melihat bang ya tadi packing items. Nah ya. Mungkin bisa dijelaskan bang tadi itu kegiatannya apa? Ya. Ya, alhamdulillah donatur kami itu menyumbangkan, ada yang menyumbang pakaian, ada menyumbangkan materi dan hal-hal yang memang yang dibutuhkan di sana. Jadi kami punya juga teman link di sini di Rada. Ya, di situ kita minta informasi apa-apa yang dibutuhkan. Jadi kami belikan seperti minyak kayu putih, minyak telon, popok, pakaian yang masih bagus dan kami memang sortir untuk yang bagus ya untuk kita berikan ke saudara-saudara kita di sini. Ya. Nah, kemudian untuk titik-titik penyalurannya nanti nih Bang, khususnya kepada warga yang terdampak banjir di Lu Utara. Iya. Di mana-mana saja titik. Iya. Kami dapat informasi ada beberapa posko, tapi kami sudah koordinasi juga sama teman, kita maunya di sini Rada dan ada juga sebagian di Masamba. Itu yang di Masamba itu dia katanya sudah tidak bisa dapatkan rumahnya, ya mungkin sudah tenggelam, jadi dia kembali ke orang tuanya. Jadi kami ingin juga berkunjung ke sana untuk memberikan berbagi bersedekah kepada mereka supaya mereka juga senang, ya. Walaupun sebenarnya sedekah kita ini tidak seberapa yang mungkin dia kehilangan, tapi kita ingin berbagi lah dengan saudara-saudara kita. Kemudian untuk tim yang diturunkan langsung dari Makassar ini berapa berjumlah? Kami ada 6 orang. Sebenarnya kita meminimalisir orang yang kita bawa supaya barang-barang ini banyak kita bawa. Sebenarnya banyak yang mau ikut.
cuma kita prioritaskan barang-barang. Makanya barang-barang itu sudah penuh 2 mobil, itu pun kami beli juga sebagian di sini, di dekat sini, supaya tidak terlalu berat dari Makassar. Selain dari popok, kebutuhan-kebutuhan yang di apa dibutuhkan oleh warga terdampak banjir, apalagi bang? Kami juga punya dana, ya kami ingin serahkan langsung ke orangnya, walaupun sebenarnya tidak semuanya, tapi adalah yang mewakili untuk ada dana, ya, ada selimut juga, ada sarung. Kemudian terakhir bang, harapannya kepada teruntuk kepada warga yang saat ini terdampak di dampak banjir di Lunta. Ya, harapan kami ini adalah ujian dari Allah. Ya, Allah itu tidak menurunkan ujian kepada hambanya yang melebihi batas, ya, batas kemampuan hambanya. Jadi sekarang ini kita diuji, makanya kita banyak-banyak bersabar, ya, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya ini semuanya berakhir dengan penuh hikmah dan kita bisa mengambil manfaat dari ujian ini. Oke, kasih banyak banget buat waktu. Kami bawa ini. Tadi itu mainan anak-anak, pakaian ibu-ibu, makanan-makanan perlengkapan untuk perempuan dan perlengkapan sholat. Sama lampu, sama mainan anak-anak. Selain itu apa lagi? Ada terpal, ada karpet, ada selimut, sendal, sendal, makanan ringan. Masa-masa, menangis, ada yang minta masa-masa. Pakaian bayi, menangis, ada yang menangis. Tidak ada yang nanti